Bukan hutan, guys. Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pada video kali ini saya akan memanen anakan burung yang sudah besar. Jadi di sini ada dua godok yang belum kita panen, yaitu burung jalak nias silangan kebo dan burung jalak mata putih atau burung jalak kebo mata putih asli ya. Jadi ada 7 ekor. Sebenarnya untuk burung jalak silangan itu sudah kita panen kemarin, sudah 3 hari yang lalu ya, pada waktu umur 11 hari. Namun waktu itu kebetulan di rumah nggak ada orang, jadi ya terpaksa burungnya dikembalikan lagi dan kita cek nanti apakah burungnya masih utuh ataukah sudah berkurang ya, ataukah indukannya mau ngasih makan lagi atau enggak, karena burungnya sudah pernah kita ambil seharian, teman-teman. Nah, ini untuk indukannya si mata putih atau jalak pemata putihnya yang sarangnya itu di rumah. Tapi saya buka untuk jendelanya sehingga untuk indukannya keluar mencari makan. Biasanya kalau kita nggak duduk di sini memegang wadah makanan ya, burung ini mencari makan jauh ya. Jadi di sawah-sawah dan di samping-samping rumah tempat belalang yang ada gitu. Nah, di sini kita saksikan dulu untuk yang lain. Jadi ini fokus sama burung anis dan burung kacer air ya. Jadi ini yang dulu pernah kita pelihara tapi jarang diperlihatkan karena belum waktunya kita rilis tapi sudah kabur duluan gitu, sehingga kita nggak bisa mendetailkan burungnya. Dan ini adalah burung goni atau anakan silangan nias dan kebo, ini yang dua ya. Oh, yang satu. Dan yang tiga ini adalah anakan burung jalak kebo asli. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita detailkan sih ini ada yang anakan burung jalak kebo silangan. Jadi jalak kebo semua, namun ada yang putih, ada yang kuning gitu. Ya kalau dilihat secara biasa-biasa saja ya tidak ada perbedaan ya, kalau untuk melihat bulunya. Tapi kalau untuk perbedaan jalak kebo dan jalak nias itu silangannya itu pasti terlihat karena warnanya ada yang hitam dan juga agak-agak merah gitu. Oke, dan di sini saya juga dapat burung apa ini, Siberia yang kecil ya. Jadi di sini untuk teman yang satunya, karena masih ingat saja dulu itu yang satu dimakan kucing itu ya. Jadi ya syukur ini masih ada penggantinya juga. Mudah-mudahan dia selamat dan mudah-mudahan di sini juga bisa jodoh ya. Kalau mau lestari atau berkembang biak itu nggak mungkin ada di dekat rumah, karena untuk jenis-jenis burung itu tempatnya atau lokasinya itu sukanya berbeda-beda, jadi nggak sama. Ada yang suka di rimbunan, ada yang suka di sawah-sawah, ada yang suka di pohon-pohon gitu ya. Jadi untuk burung itu semua berbeda, dan untuk kacer air ini malah sukanya di sungai-sungai gitu. Bahkan untuk sarangnya pun di dekat sungai itu pasti, teman-teman. Itu yang namanya burung kacer air. Lain lagi kalau dengan burung kacer dan burung koci. Jadi dia malah sukanya jauh dari air dan biasanya di ketinggian gitu. Jadi nanti kita akan memanen anakan burungnya ya. Umur 14 hari itu seperti apa, dan kita panen juga untuk burung jalak mata putihnya yang kemarin juga pernah kita cek. Mungkin belum umur 10 hari itu seperti apa gitu ya. Sepertinya sih umur 1 mingguan lah ya. Jadi nanti kita akan melihat apakah untuk bulu jarumnya itu sudah pol ataukah bahkan
untuk bulunya itu malah udah pada mekar gitu ya, karena untuk indukannya itu mencari makan di luar gitu. Jadi seperti yang kita videokan sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita lagi nyari burung siring gunting ini ya. Ada suaranya di sana tapi nggak mau mendekat. Itu nggak ada ya. Oke, langsung saja kita akan mengambil untuk anakannya ya. Kemarin sudah kita panen umur 11 hari, malah ditinggal di rumah nggak ada orang. Jadi jalan satu-satunya ya kita balikin lagi gitu kan. Nah, kita balikin lagi tapi kita mau bikin sampai keluar kok rasanya nggak enak gitu. Kelamaan kan untuk indukannya itu kewalahan banget karena ini ada 4 anak gitu. Oke, ini kayaknya takut sama orang ini, sudah pada takut sama orang. Ternyata udah besar ya. Ini udah besar banget ini. Umur 14 hari, bayangin teman-teman ini. 14 hari udah kayak gini nih. Kemungkinan nih 4 harian lagi udah bisa nangkring ini burung. Karena kalau dipiara indukannya itu makannya benar-benar cukup, gizinya itu benar-benar cukup. Karena untuk indukannya tahu mana makanan yang enak dan mana yang tidak ya. Jadi untuk burungnya juga gemuk-gemuk seperti ini. Ya walaupun ini nggak rekomendasi ya panen burung di kelotok seperti ini besar-besar kayak gini. Ini kelamaan. Jadi untuk kita kasih makan agak susah. Terus untuk indukannya juga lambat untuk beranak lagi gitu. Ini ya sebagai contoh ya bagaimana kalau kita manen burung jalak yang kita tangkarkan itu umur 14 hari gitu kan. Jadi inilah hasil dan penampakannya itu seperti ini teman-teman. Untuk sarangnya kita buang saja karena untuk glodok di luar seperti ini untuk indukannya itu sangat gampang sekali mencari sarang yang baru gitu. Jadi nggak ditumpuk-tumpuk ya. Oke, langsung kita kembalikan saja. Dan untuk burungnya ini udah kita kasih cincin waktu umur 6 hari ya teman-teman. Untuk yang dulu, kalau yang mau baru gabung silahkan cek videonya ya, bagaimana cara saya memasang cincin pada burung ini. Oke, ini malah seperti udah pada nangkring ya. 2 minggu pas ini, 14 hari. Jadi 14 hari itu sudah kayak gini untuk burung jalak yang kita tangkarkan di luar yang tidak kita kasih makan. Jadi ini untuk indukannya saja yang mencari makan buat mereka. Kenapa ini kita ambil? Karena saya merasa kasihan banget. Ini kan musimnya lagi hujan. Jadi kalau habis duhur itu udah hujan dan burungnya itu mencari makannya jauh-jauh banget. Kasihan kena hujan terus kan. Nah, ini kita ambil sekalian kita perlihatkan kepada kalian semua bagaimana sih burungnya kalau diambil sudah besar itu ya. Jadi seperti ini, takut banget sama orangnya ya. Tuh kalau ada pergerakan langsung lari gitu, kaget dia. Ya, tapi untuk burung anakan seperti ini mudah dikendalikan ya teman-teman. Dan juga ini kalau nggak mau dikasih serangga juga nggak apa-apa nih. Serangganya cukup ya sekitaran 10 ekor lah ya, 10 biji per hari itu nggak apa-apa. Ini sudah bisa dikasih makan fur yang dilembekan gitu ya. Jadi sangat bagus banget gitu. Sudah kuat lah ya untuk badannya gitu. Dan kita langsung lihat lagi nih ya. Jadi ini burungnya yang baru kita keluarkan untuk indukannya ya, baru kita buka untuk jendelanya di kandang karena dulu sering gagal. Nah, sekarang setelah saya buka kandangnya, setelah indukannya itu keluar masuk kandang dan mencari makan sendiri di luar, ternyata anaknya selamat ini. Jadi netas 4, terus mati 1 ya karena dijatuhkan karena terlalu lambat menetas. Jadi ditinggal sama indukannya, nggak dingerami, lalu mati, lalu dibuang sama indukannya gitu. Dan ini masih sisa 3 gitu kan. Nah, jadi ini burung jalak kebun rak putih yang umurnya sekitar 9 hari itu seperti ini. Kayaknya udah pada mulai mekar ya. Ini udah mulai mekar untuk bulunya teman-teman tuh. Kalau bahasa sininya itu namanya tematah ya. Matah itu udah kayak tatah gitu. Oke, jadi ini karena saya mau juga melepaskan burung yang dulu pernah kita kandangan, mungkin udah selama 1 bulan ya, kasihan. Ini untuk sarangnya di sebelahnya ini. Jadi sarangnya itu di depan jendelanya ini. Jadi kalau kita lepasnya nggak mungkin. Kita harus ini ya. Kita harus memasukkan dulu untuk indukan burung jalak ini yang di kandang.
ya, kita harus mengakali agar dia masuk kandang, lalu kita akan melepaskan burung yang kita kandangkan sudah 1 bulan, yang sarangnya itu di depannya. Karena kalau dilepaskan bareng-bareng, itu yang baru pasti ditarung dan nanti akan stres ya. Kalau udah stres itu biasanya nggak mau nyari glodok lagi, dia hanya cari keselamatan saja. Dan biasanya pun akan menjauh dari rumah gitu. Ya, makanya karena ini kita sedang merilis untuk indukan-indukan ya, jadi ya kita buat indukan sebanyak mungkin gitu. Oke, kita akan akali dengan jangkrik agar kita tidak harus menangkap lewat tangan ya untuk burungnya, karena ini ditangkap juga susah. Jadi kita mengakali dengan makanan dengan jangkrik seperti ini. Ya kalau nggak bisa ya kita harus mengakali bagaimana caranya gitu ya, agar burung ini bisa masuk. Nah, tujuannya adalah burung ini agar tidak bertarung ya. Oke, ini udah masuk semua dan kita akan melepaskan burung jalak buni atau anakan jalak nias dan jalak kebuni yang sudah pernah bertelur dulu 2 kali tapi gagal. Kita kandangkan biar agak tua sedikit ya. Begitu biar apa namanya, nanti setelah keluar dari kandang itu sehat banget gitu kan. Nah, setelah itu nggak kawin terus, ini udah 1 bulan jadinya. Mungkin kawinnya ini nanti kalau udah bertempat lagi. Nah, mudah-mudahan dia jadi kayak yang satunya itu ya. Jadi di sini nanti untuk rilisnya lebih banyak untuk perbulannya teman-teman. Oke, ini untuk anakan jalak kebo mata putihnya ya, kecil gitu. Jadi ada perbedaan dengan burung yang kita silangkan dengan jalak nias ya, jalak kebo dengan jalak nias itu anaknya cenderung lebih besar gitu, untuk cindilnya pun lebih besar, pertumbuhannya pun cepat gitu kan. Jadi ada bedanya lah ya, pokoknya yang silangan sama yang enggak itu ada bedanya tuh. Dan kita akan campurkan ini ya di kandang yang agak besar gitu agar kita gampang untuk mengasih makannya. Jadi ya emang kalau kecil ya harus telaten ya teman-teman. Namun untuk telaten-telatennya anakan burung jalak kebo ini sangatlah mudah kalau menurut saya. Jadi lebih mudah dari burung apapun. Ini kalau menurut saya mirip seperti burung kutilang untuk perawatannya. Jadi asal dikasih makan ya, walaupun dia kebanyakan, walaupun kekurangan, dan walaupun cuma dikasih food yang rasanya nggak enak mungkin, itu burung ini akan bertahan hidup gitu. Walaupun ya untuk tumbuhnya mungkin ada yang kurus dikit dan ada yang gemuk dikit gitu ya, namun burung ini bisa bertahan hidup. Itu udah kita tes selama kita melihara burung ini ya teman-teman. Jadi untuk suasananya seperti ini ya. Tadi burung yang kita lepas mungkin belum kembali ya, karena kaget udah ada 1 bulanan lebih nggak kita keluarkan. Itu ada suruh burung trocok teman-teman ya, trocoknya itu ada di sana tuh, bagus banget itu kan. Tapi sayangnya ini jauh ya, jadi nggak bisa detail banget untuk gambarnya, itu malah lari ke sana teman-teman ya. Itu ada trocok dan juga masih ada tilang juga ya, siring gunting gitu. Jadi ya semuanya sudah kita coba rilis gitu. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk videonya. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang selalu sudah berkomentar, sudah meng-like video kita dan sudah mengikuti kita juga. Semoga di sini kita bisa belajar bersama mendalami ilmu berburu. Terima kasih, salam sukses.